Pemirsa, suami penyanyi Bunga Citra Lestari memenuhi panggilan pemeriksaan ke Polres Jakarta Selatan atas kasus dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan meminta suami BCL inisial TA untuk memenuhi panggilan polisi sebagai saksi pada hari ini di Polres Jakarta Selatan. Saat pemeriksaan, status TA masih menjadi saksi dan datang dengan didampingi kuasa hukumnya. TA dilaporkan oleh mantan istrinya karena diduga menggunakan uang usaha untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya saudara TA ditunjuk menjadi direktur untuk usaha yang sebelumnya dijalankan bersama mantan istrinya. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Jadi kami dari Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan bahwa pada hari ini saudara TA memenuhi panggilan sebagai saksi, di mana sesuai dengan laporan yang telah dilaporkan oleh mantan istrinya. Saat ini prosesnya masih berlangsung, kami masih melakukan pemeriksaan secara detail dan terperinci terhadap perkara yang dilaporkan oleh mantan istrinya tersebut. Jadi, untuk prosesnya.